Halo tutup semuanya, balik lagi sama gue Jerol. So di video kali ini kita bakal main game GTA 5 kembali guys. Kali ini kita bakalan ngelakuin hal yang sangat random ya guys ya, menggunakan ini dia, helikopter kargo Bob ya guys ya. Buset, yang ini gede juga. Punya Yanto gak kalah gede. Intinya ini Yanto bakal ngecolong mobil lagi menggunakan helikopter kargo Bob, tapi mode invisible ya guys ya. Dan kita bakal coba lihat aja bagaimana reaksi para warga di sana. Nanti mobilnya dicolong, nanti ada helikopter tapi gak ada suaranya ya guys ya. Dan kita bakal coba lihat aja guys. Kita langsung eksekusi RP-nya aja. Let's go. Sumpah guys, yang ini benar-benar baru. Sek-sek digesek. Oke guys, sekarang gue itu deket Garkot dan kita langsung pakai mode invisible. Jangan lupa turunin kailnya. Nah itu dia, kailnya udah turun ya guys ya. Dan kita langsung aja ambil mobil ya guys ya. Nah itu dia tuh. Dari tadi udah golok mobil R34 Nissan Skyline teman-teman. Nah itu dia guys. Ini pasti nggak nge sih guys, karena helikopternya mode invisible. Kok ada suaranya tapi kagak ada apa deh, kagak ada wujudnya gitu. Oke guys, sabar. Aduh, itu dia polisi. Aduh, polisi lagi. Oh, sip, santai. Aduh, ada tiang lagi anjir. Oh my god. Aduh, itu dia. Please banget. Kambil. Wait. Ada orang di dalam mobil. Halo, Pak. Aduh, anjir. Nah, lo. Mana orangnya, guys? Bentar. Masih ada enggak sih? Kayaknya udah loncat dah, guys. Kayaknya udah loncat. Udah loncat atau enggak sih, guys? Iya, kayaknya udah loncat, guys. Udah loncat, anjir. Nah, coba ya kita tampilin diri kita, guys. Aduh. Guys, bentar. Kita bakal coba sangkutin mobilnya itu. Nah, di sebelah sini aja, guys. Nah. Soalnya kalau misalkan kita sangkutin di bawah ya, takutnya nanti diambil pakai vale guys. Jadi mau gak mau kita sangkutin bener-bener di atas. Nah, di gedung sini aja guys. Nah, di gedung ini guys. Oke, sabar. Jangan sampai kita gagal guys. Sabar. Nah itu kan nanti diapi tembok tuh, gak bakalan bisa lari juga. Harusnya udah gak ada orangnya ya, harusnya ya. Oke, aman aja teman-teman. Kita kalau gitu dapat satu mobil ya. Udah ada orang. Masih ada orangnya atau enggak sih? Coba gue cek ya. Udah enggak ada orang ya? Udah enggak ada orangnya, berarti orang tersebut teman-teman tadi lompat. Nah, kita bobol dulu ya guys ya. Kita bobol dulu. Santai, kita bobol. Nah, kalau kayak gini enggak bakal ada gangguan teman-teman. Jadi kita itu gampang untuk ngebobol. Nah, cakep gak guys? Ini kita dapat mobil Skyline, cok. Nice banget, guys. Oh, bisa? Kok nggak nyala? Oh, kita nyalain dulu. Nice banget, gila. Kita dapat mobil Skyline, cok. Oke, kita parkirin dulu mobilnya di sebelah sini, teman-teman. Oke, jangan sampai nyerempet, guys. Nah. Banget cok, ini selagi merayakan bagaimana kalau kita serosot trot. Oke guys, kita langsung aja terbang. Oh, banyak banget mobil yang ada di Garkot guys. Ini dia nih, kayak gini mangsa. Oh iya, kalau misalkan teman-teman ngedengerinnya suaranya kecil, ini tuh suaranya kayak real gitu guys. Jadi kalau misalkan di dalam suaranya itu kayak kedap suara gitulah pokoknya. Tapi kalau di luar tuh beda. Nah, kita langsung aja turun ke Garkot dengan mode invisible guys. Let's go. Oke, kita udah mode invisible guys. Aman aja. Kita tunggu timing. Gue gak tahu nih mobil yang bagus yang mana teman-teman. Ntar gue turun pelan-pelan ya guys ya. Itu kayaknya mobil hitam bagus tuh guys. Wah, hypercar ya.
Kayaknya hypercar ya guys. Sebentar. Oh, Kyle-nya gue turunin dulu ya guys ya. Oke, udah gue turunin teman-teman. Oh iya cok, hypercar. Oh ini dia guys. Aduh, ya dia pergi guys. Ya dia keburu pergi. Enggak. Dia parkir. Oke, aman. Dia parkir guys. Oke. Aduh. Sabar. Oke, dapat. Harusnya dapat guys. Aman aja. Oke, dapat. Oke, dapat. Woi. Oke, dapat guys. Tolong, Pak. Kita aktifin mode invisible kita. Abang turun aja. Ini mobil pengen saya jual. Soalnya spare partnya saya butuh. Jangan, mobilnya cuma satu, bang. Ya udah kalau gitu saya turunin dari ke atas biar nanti abangnya meninggal. Damai, bang. Oke, saya turunin ya. Satu. Turun, teman saya uangnya banyak, bang. Dua. Oh aja, enggak, saya coba cemplungin di laut aja kalau gitu. Bang, damai kita, best friend. Ini best friend banget nih. Ini ada laut kok, best friend. Aman. Best friend babi. Enggak, ini bukan best friend babi. Ini pertemanan yang sangat solid. Best friend kita, babi. Oke, aman. Ini ada laut nih, bang. Abang mau turun sekarang atau turun di laut? Enggak mau. Oh ya udah abang milih di laut ya, oke. Jangan bang. Oke. Di depan udah ada laut bang, aman. Bang, udah bang. Ah kasihan. Oke. Gak mau kasihan, karena Yanto udah pakai baju biru Abang mau turun sekarang atau mau diturunin bang? Turunin. Oke, ini ada laut ya. Ada kata-kata terakhir mungkin? Udah, bang. $5,000 sini, $5,000 sini. Serius, $5,000. Iya. Gak ada ROC, tapi duit. Mau duit enggak? Saya mau duit. Udah, transfer ke saya, transfer ke saya. Transfer gimana? Share number dulu. Ya iya, nomor saya nih ada, saya nomor saya. Mau enggak? Share number. Oke, nomor saya 2940730. Bentar. Ya cepetan nih transfer. Saya cemplung. Wah ya udah kalau gitu saya cemplungin aja nih. Ya abang mau ngasih atau kagak? Halo? Uangnya di cash bang, asal gak nih. Kalau nggak percaya. Abang mau transfer atau kagak? Uangnya bukan nih, bang. Aduh anjir, devil banget Yanto anjir. Astaga naga. Dia gak mau guys, udah tahu Yanto orangnya jahil banget ya guys ya. Ya udah bang ya, selamat menyelam untuk selama-lamanya. Guys, gue punya trik nih guys ya. Kalau misalkan helikopter tuh bisa kayak gini guys. Nah, nih gue soalnya jago banget ngendarin helikopter tuh, lihat. Gila gak tuh? Bahkan bisa sampai bawah-bawah guys. Nih ini kan tadi ada yang setengah tuh. Nah ini sampai bawah pun gue bisa nih guys. Ya aman. Bentar. Bentar. Astaga. Wih. Engine stop. Karma nyolong mobil. Guys, pas lagi gue keliling-keliling, ternyata ada mobil di sebelah sana tuh teman-teman. Itu mobil kayak mobil Fast and Furious guys, yang mobil apa ya guys ya, Eclipse kalau nggak salah, sama mobil yang Evo guys. Nah kita curi aja ya teman-teman ya. Kayak itu perkumpulan orang-orang mobil kali ya guys ya. Nah kita curi guys ya. Kita terbang dulu guys, let's go. Oke guys, kita udah terbang, kita mode invisible aja ya kan. Oke aman guys. Kita jangan turunin Kyle-nya dulu ya guys ya. Kayaknya kalau untuk turunin Kyle-nya itu bakalan kelihatan dah. Harusnya sih seperti itu guys ya. Set mobilnya ada berapa aja guys? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada 5 teman-teman.
Oh, ada mobil Vance and Furious ada 3 di sebelah sana, guys. Oke, oke, kita bakal coba curi ya, guys ya. Oke, sabar. Kayaknya kalau kita turunin kail kita itu ketahuan, guys. Jadi kita pelan-pelan aja ya. Santai, sabar. Sabar, kita curi. Oke, santai. Aman aja. Oke, mana aja ada mobil ini bagus-bagus semua. Sabar. Oke, kita turunin kailnya, guys. Dapat. Makasih. Thank you mobilnya. Yanto. Thank you, makasih mobilnya, guys. Makasih. Thank you. Yanto. Gila, guys, kita dapat mobil. Apa ini? Ini mobil apa ya, guys ya? Kalau nggak salah ini mobil FVSN 4, guys. Tahun berapa, teman-teman? Cuman astaga naga, guys. Udah hancur kayak gini, tapi nggak apa-apa, teman-teman ya, nggak jadi masalah, guys. Oh, atau enggak kita coba taro mobil ini di tempat biasa kita taro, abis itu kita balik untuk curi mobil yang lainnya, guys, ya kan? Jadi kita banyak mobil untuk kita jual spare partnya sama si embut. Nah iya, guys. Oke, kita bakal coba langsung aja taro ya, guys ya. Let's go. Oke, guys, aman aja. Sabar. Santai. Kita udah mau sampai, guys. Kita turunin mobilnya di sebelah sini. Itu mobil pertama yang kita ambil, yang mobil Skyline, guys. Oke, kita taro. Aman aja, guys. Kalau gitu kita coba balik untuk ngambil mobil yang lainnya ya, guys ya. Let's go. Oke, guys, kita kembali. Apakah ada orangnya atau enggak ya? Kita mode invisible dulu, guys. Oke, kita udah mode invisible di sebelah sini, guys. Ada orangnya enggak? Lah, kok enggak ada tanda-tanda kehidupan, guys? Lah, kocak gaming ini. Lah, berarti dapat mobil gratis ini, Maya. Apa mereka semua lagi ada di dalam rumah, guys? Nah, gue nggak tahu dah tuh ya. Kita curi aja ya kan. Pelan-pelan, santai aja. Wah, ini mobil yang mana yang bagus, guys? Mobil Fast and Furious sudah dapet. Ah, mobil yang hitam aja nih, guys, ya. Sebentar, mobil yang hitam aja, teman-teman. Kalau gitu mobil yang hitam. Kayaknya mobil hitam mobil Porsche ya, guys, ya. Kayaknya sih gitu ya. Oke. Udah, gue nggak tahu ya orangnya pada kemana, guys. Sabar, kita turunin pelan-pelan. Ini agak susah ini sih. Ini emang agak susah sih, teman-teman. Oke, sabar. Dapat. Aduh, helikopter gue. Wah, helikopter gue gak sanggup untuk ngambil yang mobil hitam. Wih, please. Apaan sih, Jelo, lebay banget. Agak susah, teman-teman, asli. Susah banget. Aduh, ini mah keburu ada orangnya, guys. Oke, santai. Wah, kalau ada mobil, kalau ada orangnya sih, wah, bodo amat sih. Mobil mana aja sih gue ambil, guys. Yang penting gue butuh spare partnya untuk ngejual sih sama embut. Wah, harusnya ini aman nih, guys. Dapat. Anjir, susah banget. Kuntul. Maaf, guys. Toxic. Sabar. Ini harusnya dapat, guys. Apa dah? Tapi kok nggak ada orangnya, guys, ya? Apa pada ke warung beli makanan atau kayak gimana? Gue nggak tahu, teman-teman. Bodoh amat, mana aja, guys. Yang penting gue bisa nyolong mobil. Mau yang hijau juga. Nah, yang hijau aman banget, guys. Kita langsung ngilangin mode invisible kita. Nah, kayaknya orangnya lagi pergi, guys. Kalau gitu kita mendapatkan mobil ini apa ya, guys, ya namanya? Kalau nggak salah ini mobil Eclipse Fast and Furious, guys. Lumayan untuk dijual spare partnya, guys. Kita taruh lagi aja ke tempat yang biasa kita taruh kalau gitu ya. Orangnya pada kemana lah? Kocak banget ya, Masri. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita taruh aja ke tempat yang biasa kita taruh ya, guys ya. Let's go. Oke, guys, kita hampir sampai di tempat yang biasa kita taruh. No, ada dua mobil yang udah kita dapetin. Astaga naga, pelan-pelan anak kambing, santai. Oke, aman aja, guys. Itu nggak apa-apa, mobilnya kebalik ya, guys ya. Jadi kita nanti bisa benerin, guys. Sebentar, itu ada orang atau enggak? Oh, nggak ada. Aman aja ya, guys ya. Kita taruh aja, guys. Nah,
Oke, berarti kita udah dapet 3 mobil ya teman-teman ya. Guys, gue punya kepikiran kalau misalkan gue itu nanti ngadain car meet di depan Garkot, pasti nanti dateng mobil-mobil yang sangat bagus ya guys ya. Jadi kita buat iklannya aja ya guys. Oke guys, gue udah buat iklannya diadakan car meet di depan Garkot ya guys ya. Dan kita langsung ancang-ancang aja di saat nanti pada car meet kita colongin mobilnya dan kita pilih salah satu ya guys ya. Kita langsung aja ke heli kita guys, let's go. Olahraga otot dulu biar nggak tegang. Guys, entah kenapa tadi car meet udah gua undang, cuma segini doang mobilnya teman-teman. Nah, tapi sih ada mobil 1, 2, 3 yang menarik sih mobil ini guys, asik Evo ini teman-teman. Nah, langsung aja kita curi teman-teman. Dia udah kena perangkap dari si Yanto ya guys ya. Aman aja ya teman-teman. Sebentar. Oke guys, kita terbangin helikopter kita teman-teman. Wah, itu ada mobil yang menarik guys. Berapa mobil tuh? Kita mode invisible aja di sini guys. Oke, kita udah mode invisible guys. Kita curi yang mana mobilnya guys? Warna biru mobil listrik. Aduh, nggak menarik guys. Mobil, ini dia. Itu dia. Baru datang mobil. Mobil siapa ini guys? Anjir. Tiba-tiba ada mobil. Wah, ini menarik banget sih guys. Wah, bisa kita ambil nggak ya guys ya? Lah kok udah tak ngerti kalau misalkan si Yanto udah tiba di atas Yanto. Sabar. Aduh, sabar. Aduh, dimasukin garasi ini mah. Ya, dimasukin garasi, guys. Gue yakin banget. Ya, udah dimasukin garasi, guys. Aduh anjir. Kalau gitu mobil Evo yang hitam ini nih, guys. Kita ambil, guys ya. Itu dia mobil. Aduh susah banget, guys, asli demi apapun. Oke, cuma kedengaran dari helikopternya doang, guys. Mana le? Siapa le? Nyuruh kan. Sabar. Mana kita, Bang? Ini mobilnya bagus, guys. Kita udah turunin kayunya. Alah anjir, cok. Kita nggak dapet anjir. Aduh. Sabar, guys. Sabar. Bisa dapet nggak? Anjir, kagak dapet anjir. Helikopter, nanti ngayat mobilnya. Aduh, kita ambil. Aduh, kagak dapet lagi, anak Dajjal. Astaga naga, susah banget cok ngekailinya. Sabar, santai. Oh, itu dia, mobil yang bagus. Zentorno itu kocak. Oke, santai. Anjir, kok dia udah tahu ya kalau misalkan yang Yanto, yang ngerjain kayak gini Yanto, guys. Gimana Yanto, nggak dapet Yanto ngaitin mobilnya. Cakep, dapet. Nice banget. Anjir. Nice banget. Oke, kita dapet, guys. Anjir, ditembakin. Yanto, kamu jangan main-main, Yanto. Aku nggak main-main, siapa yang main-main? Jangan jatuhin mobil aku. Kamu mau nyerahin mobilnya atau kamu mau nyerahin nyawa? Aku nggak mau nyerahin dua-duanya. Ya udah kalau gitu aku turunin ke laut kalau gitu. Jangan Yanto. Terus kamu mau terjun aja dari sini atau mau terjun ke laut? Sini aja Yanto, aku lebih baik mati di sini ketimbang aku mati di laut Yanto. Ya udah kalau gitu itu penolakan berarti ya aku terjunin ke laut. Aku bakalan tarik ke ujung laut biar kamu gak bisa kembali lagi dan mobilmu hilang. Udah Yanto, jangan Yanto. Aku akan lakukan apapun agar mobilku selamat Yanto. Oke, kalau gitu mau transfer gak? Bagaimana? Oke, transfer ke rekening Yanto kalau gitu. Berapa banyak Yanto? Ya udah, berarti kalau gitu kamu mau mati. Ya udah kalau gitu kamu loncat, aku terbang rendah karena aku butuh mobilnya, tidak butuh dirimu. Seberapa rendah? Lebih rendah. Oke, okay, aku rendah. Oke. Okay. Aman aja, santai. Tuh. Okay. Santai. Aduh. Silakan lompat. Menarik. Nah, cakep. Makasih. Dia memilih untuk hidup. Nah, ini benar guys, dia memilih hidup daripada korban kita yang kedua yang tadi ya guys ya. Jadi kita udah total mendapatkan 4 mobil ya guys ya. Anjir, ini mobil menarik banget.
Kayaknya mobil supercar deh guys. Kayaknya sih gitu ya guys ya. Asli kontrolnya itu susah banget guys. Bener-bener kontrol. Maaf teman-teman kepleset ngomongnya ya. Maaf. Nah kita taruh aja di sebelah sini teman-teman. Nice banget, kita udah punya 4 mobil ya guys ya. Nanti aja kita bobol guys. Kalau gitu kita langsung aja ke Garkot. Siapa tahu aja ada mobil yang menarik lagi ya guys ya. Kita coba ke Garkot guys, let's go. Oke guys, itu kalau gue lihat ada beberapa mobil yang menarik sih teman-teman ya. Itu ada mobil Zentorno yang keluar dari parkiran guys. Nah kita coba mode menghilang aja guys. Takutnya nanti dicurigain kalau misalkan udah ada helikopter di atas untuk ngambil mobil-mobil keluarga Garkotnya Yanto guys. Tapi kalau dilihat di sini tidak ada yang menarik sih teman-teman. Wih, mobil merah. Mobil apa nih guys? Ini mobil apa guys? Mobil Warlock kah? Bukan, ini bukan mobil Warlock ya guys ya. Ah ini mah mobil Warlock, kocak. Kocak lu jelol. Beloknya aja kayak begitu, udah kelihatan banget mobil Warlock. Oh itu guys, kayaknya mobil Evo warna hitam itu menarik teman-teman. Itu dia dikendarain sama orang. Aduh dimasukin garasi nih gue. Aduh dimasukin garasi dah. Wih ada mobil apa ini? Santai-santai. Kita bisa dapetin gak ya? Bisa gak? Dapet! Wah, gak dapet anjir, susah banget. Wih, ada mobil lagi bagus. Ada mobil lagi bagus. Oke, santai. Beraksi, kita mulai beraksi guys. Kita mulai beraksi. Gak dapet. Engine fail. Astaga, engine fail, cowo anjir. Aduh guys, susah banget guys, sumpah. Aduh ini engine fail guys, sumpah. Aduh ini harus diperbaikin dulu guys. Kita perbaikin dulu ya, kita mendarat dengan bagus. Wah, oh my god. Oh, engine fail, engine. Oh my god. Bagaimanakah terasa tanpa hidup tanpa dirimu? Serosot. Masih aman kok guys. Guys, karena keluarga Garkot udah tahu ya teman-teman ya, kalau misalkan Yanto nyolong pakai helikopter, jadi kita bakal ngindep-ngindep pakai mode invisible seperti ini teman-teman. Kita coba curi karena kita butuh satu spare part. Abis itu kita nanti kailin pakai cargo bob kita, guys. Waduh, motor menarik tuh, guys. Kita, ada mobil bagus. Kita ngilang dulu. Oke, udah ngilang. Itu dia, guys, mobil bagus punya mekanik. Aduh anjir, cok, cabut mekaniknya anjir. Aduh, cabut lagi guys. 2657. Aduh, ini. Berapa 2657? Aduh, anjir. Lu mau duit gak, bro? Aduh, mobil Evo. Aduh, mobil Evo. Aduh, please. Aduh, mobil Evo, anjir. Wow. Motor bagus nih, guys. Ini motor bagus guys, supaya ini motor bagus guys. Ini motor bagus guys. Guys, ini motor bagus. Yoi, kenal. Oke, santai. Kita ngilang guys. Please, jangan ditendang. Makasih bang. Kita dapat motor bagus anjir. Makasih ya bang. Iya kenapa? Yanto. Woi motorku Yanto. Iya kenapa motornya? Punya saya co. Anjir keren banget co motornya. Kenapa gak bagi-bagi sama Yanto? Yanto bagi motor. Gila motor menarik ini. Gila. Itu motorku pal. Enggak mau motor siapa aja Yanto ambil soalnya. Woi Yanto beliin co. Aku diburu sama orang-orang. Tidak, aku diburu. Halo Mbak cakep. Idiot. Itu cicilan setahun. Ya udah, cicilannya setahun yang pakai Yanto ya. Makasih anjir motornya bagus banget gila. Cicilan seumur hidup itu bang. Semangat ngejar Yantonya, semangat. Cicilan seumur hidup bang. Semangat. Baik banget yang ngejar Yanto ya. Public enemy emang.
Bang, motornya pantes mahal bang. Ya ini, kok nggak bisa nyala ya? Tapi bohong. Ya kali. Mana bisa nabrak Yanto? Udah tahu Yanto jago ngendat. Lu yang ketabrak kocak. Iya lu. Digocek gitu aja langsung kegocek. Ah, abang ini gimana sih, Bang? Ah. Anjir, mobil ini menarik banget, guys. Enggak mau. Ya, tuh baru keluar, guys. Kendaraan-kendaraan yang bagus. Anjir, ini motor bagus banget, guys, sumpah. Kayaknya ini motor H2 atau H2R ya, guys, ya? Keren banget, teman-teman. Wah, anjir, cok. Gila, keren banget. Gue ada teaser nih, gue kerjain lagi ya, lu ya. Wow, pecah satu langsung. Gila ya, guys, ya. Ini motor bagus banget, guys, sumpah. Kayak motor polisi ya, guys, ya. Gimana kalau kita pakai motor ini di next konten jadi polisi gadungan, guys? Macem-macem nyepak-nyepak Yanto. Udah tahu Yanto raja sepak. Orangnya mati, guys. Ya udah lah guys ya, mungkin kontennya sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir, dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah selalu support gue ya guys ya. Seperti biasa, kalau kalian ada ide, kalian komentar di bawah. Kalau misalkan udah gue love, itu tandanya udah gue baca ya guys ya. Kalau gitu gue Jelol, see ya, bye bye. Pantesan polisi ngejar gue kencang banget, motornya kayak begini. Kamu mamanya siapa? Mamanya siapa yo? Itu tuh yang itu. Kejar. Kamu mamanya siapa? Mamanya siapa yo? Ya ini bang. Enggak ini tuh. Dah. Yanto. Ini motornya siapa nih bang? Tuh saya kasih. Aku isu berapa duit itu? Enggak, ini motornya siapa nih? Halo. Bang, jaket itu nomor Yanto, berapa, Yanto, Bang? Yanto, kuis dapat duit yang. Ini motornya siapa, Bang? Bang. Minta duit, Yanto. Bang, itu motor, Bang, itu motor. Jaketnya nomor berapa, Bang? Itu motornya LSPD, Yanto. Iya. Kuis berhadiah iya. Dong, Yanto. Kuis Bang. Kuis berhadiah apa? Duit. Bang, jaket Sunilan. Oke, aku punya kuis untuk dapetin duit. Oke. Bang. Oke. Bang, jaket Sunilan berapa nomor? Jadi, berapa, Bang? Pertanyaannya, Abang tahu enggak kalau motor ini tuh udah ada bomnya?